moderator mau minta pertolongan. Sebelumnya saya bacakan dulu ya, untuk acara selanjutnya adalah kolaborasi lukis Visi Buri Tari Musik dan Teater. Untuk pelukisnya adalah Eko Bumai Fibermans. Terus ada Aziza Farid Jatul Husna. Kemudian untuk puisi gurit ada Mr. R.I. Ada Agus Subro Budiono. Kemudian untuk musiknya ada Chandra. Ada Zuli Zedin Petani Jiwa. Untuk tari ada Cantika dan juga Sinta. Dan untuk teaternya ada Isma Abdullah dan Mahfuz Adi. Sebelum acara terlaksana, saya sebagai moderator atau MC, saya mohon undur diri. Selamat malam dan selamat bersenang-senang untuk acara puncaknya hari ini. Thank you.
Marco, ingkang putra.
Karena ini adalah bentuk
padam. Cintamu padaku adalah gemericik air, nabiak batu-batu kecil yang berserak di dasar hati. Cintaku padamu tak mengenal kemarau atau penghujan, walau harus terkesima diterjang padang. Senja yang lalu, aku menyapamu, bercerita tentang tunggak pohon jati yang ditinggal begitu saja oleh para pencuri. Sedang rimbunan kebun jagung dan gemerisik dendaunan yang mengeluh mengalun pula tentang hulu dari selatan yang menawan.
Indonesia. Indonesia, apakah engkau masih Indonesiamu yang selalu bangkit meski dilanda sakit? Jika iya, ku mohon sembuhlah cepat. Tapi tak perlu ajak mereka berobat. Bertaubat saja sudah lebih dari cukup. Bertaubat saja sudah lebih dari cukup. Bertaubat saja sudah lebih dari cukup. Indonesia, walaupun banyak wajah-wajah durjana, tangan-tangan serakah yang menggerogotimu dengan korupsi, dengan memajang Pancasila hanya sebagai simbol di kantor-kantor, hanya memajang merah putih tersudut sepi di ruang-ruang kepala dinas, sekolah-sekolah, tanpa pernah ada di hati mereka. Tandanya kau cinta padaku. Hari ini aku mendengar Indonesia bertanya, kau cinta padaku. Dalam diri sendiri
sebenarnya. Belajar pada alam mencapai kesunyian, beriringan memadamkan segala emosi diri. Padang sabana kita bersabar, melihat kita termenung derai air sungai mengalir membasahi kalbu. Tanah hijau mengampar dari bumi anjuk ladang sampai Kediri Cenggolomanik, sawah-sawah subur menghijau, gadis-gadis menari riang, di pematang bersenda dengan angin, menapa jejak bersyukur meskipun kurang.
sejak sampai nanti. Wajah-wajah petani jiwa, menanam kebaikan setiap saat. Tahu diri dan rendah hati, petani jiwa mengaliri pekerti, memberi tanpa harus menerima. Petani jiwa bernafas dalam rangka menjadi manusia yang seutuhnya. Petani jiwa selalu menarik bernya. Petani jiwa adalah jiwa tanpa cara. Menjadi manusia yang seutuhnya. Kami tani jiwa selalu menari bernyanyi. Tani jiwa adalah jiwa tanpa syarat. Rumah kita adalah petani. Apa saja saja kita beranak, mereka tak boleh lahir dari kebencian, amarah, dendam, bahkan keegoisan. Rumah kita ialah cahaya yang memberikan sinarnya senantiasa. Mereka tak boleh luar bahasa dari kealpaan yang kosong dan bisu. Rumah kita adalah surga bagi pecinta. Mereka lahir dari rasa tanggung jawab, saling percaya serta setia. Rumah kita adalah kita yang merindu cinta kasihnya. Ada ruh yang melekat erat dengan jiwa. Mereka hidup dan saling mengikat layaknya baiat di tempat manapun. Selalu kita temu rumah yang mengantar kita pada emban amanah.
Bukankah Tuhan telah menaruh lentera di tiap-tiap genggam tangan kita? Rumah kita menyimpan miliaran cahaya yang harus kita rawat agar terhindar dari gulita. Sebab dengan hati yang bersihlah mereka tetap pendar. Menaruh kesetiaan seperti janji yang tumpah dalam puisi tak akan redup ketika hati masih mengisyaratkan teguh pada bangunan istiqomah. Kita merumah. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Bojonegoro. Ini Mas Yuli Sedeng, Agus Sigro Budiono, Gus Pri atau Eko B. Hiberman, ada Azizah yang kebetulan anak rumah Hilalang. Ini ada Magros Ali dari Kopling, ada Isma Abdullah, ini Kopling apa rumah Hilalang, nah dua-duanya Sabana. Terus ada si kecil Akhya Fatawi, ada Iqbal Abiyu Munim, ada Askia Saufa Munim, ya. Askia Anindya Saufa Munim, ada Sabrina Altabunisa dan juga Anindya Azarin Karmaresa, putranya Pak Pramono. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus ini saya mau tanya sebelum kita meninggalkan panggung. Lukisan ini untuk siapa? Untuk rumah Hilalang. Tetapi kalau rumah Hilalang memberikan ke Sabana boleh enggak? Ya, berarti lukisan karya Azizah sama Eko B. Fiberman diberikan kepada rumah Hilalang, dan sama rumah Hilalang diberikan kepada rumah baca Sabana. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Oh iya, ini terima kasih pada Mas Chandra dan teman-teman Taruna Cakra. Cakra Taruna apa Taruna Cakra ya? Cakra Taruna ya. Insya Allah nanti. Oh iya, kita foto bersama sebentar, lampunya biar dinyalakan. Oke, sebagai kenang-kenangan kita foto bareng ya, tuan rumah dan juga yang lainnya. Kita foto bersama. Maklum ini kalau habis diklik magnetnya rotok rewel ini mesti bingung nih. Oh, jalan mana jalan? Rama udah pulang berarti mas Eru sama Pak Bapak dari Kopling monggo, ayo foto bareng semuanya, ayo foto bareng. Duh, gak kuat. Tak patenan tak cabut deh.